Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Masa Prapaskah ini kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat hidup berasal dari tanah liat pada saat penciptaan, dan hidup baru untuk seorang buta diciptakan Yesus ketika Dia melumuri tanah dan membuatnya melihat. Dan seperti orang buta yang matanya terbuka untuk pertama sekalinya, mata kita juga dibuka untuk melihat pengharapan dan pemulihan dunia. Kita menyalakan lilin pada minggu keempat masa Prapaskah, mengingat janji Allah kepada kita, hidup baru di dunia ini dan kelak untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, kami mengingat bahwa Engkau memberikan kami hidup baru di dunia ini, sehingga kami dapat mengenal kasih dan damai, dan membagikan kasih-Mu kepada dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 20-26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah banyak." Yesus memasuki Yerusalem dalam kemenangan. Para murid menyangka Yesus akan mendirikan kerajaannya di Yerusalem. Maka Yesus mengajar mereka. Kristus Yesus adalah satu-satunya yang hidup sempurna di dunia ini dan layak untuk surga. Tetapi seandainya Dia tidak mati di kayu salib menggantikan kita, Dia akan menjadi satu-satunya dan kita semua akan binasa kekal di neraka. Dengan mati menggantikan kita, menanggung dosa-dosa kita, dan membayar harga yang dituntut Allah, Yesus menyelamatkan kita semua dan membuka lebar pintu surga. Demikianlah juga hidup di dunia ini. Jika kita ingin menyelamatkan hidup kita sendiri di dunia ini, maka kita akan kehilangannya. Tapi jika kita membenci hidup di dunia ini dibandingkan dengan kerinduan akan yang lebih baik, kehidupan surgawi, kita akan memilikinya untuk kekal. Syukur Yesus menuntun jalan bagi kita, Dia tidak sangat mencintai hidup duniawi. Itu sebabnya Dia bersedia mati di kayu salib. Dia rindu ke depan akan suatu yang jauh lebih baik, hidup kekal bersama dengan kita. Hidup yang hanya dimungkinkan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ada baiknya bagi kita untuk berhenti sejenak dan menilai sikap kita terhadap hidup ini. Sejauh mana kita bersedia meninggalkannya di belakang untuk Yesus dan hidup kekal yang diberikannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi,
Terima kasih Engkau menganugerahkan hidup kekal melalui anakmu, Yesus Kristus. Tolonglah kami semua membenci hidup di dalam kegelapan ini, dunia penuh dosa ini, agar kami mendapat memperoleh terang-Mu yang kekal. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.